ada cara untuk kita meningkatkan keimanan. Mudah sekali. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimaana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajaatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun kariim. Ini hafal semua depan saya. Cocok jadi pengisi di SKP Islam itu, masya Allah. Amin. Harus ada regenerasi dong yang kita terus. Jadi itu ya. Pertama adalah zikir sama Allah SWT. Mengingat Allah SWT itu merupakan bagian dari kita meningkatkan keimanan dan juga memancing hidayah dari Allah. Wida itu lihat alim ayat dosa dan ketika dia diperdengarkan ayat Allah bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkal dan dia bertawakal hanya kepada Allah. Sandarannya cuma Allah. Barang siapa yang mengandalkan Allah maka dia tidak akan pernah kecewa. Barang siapa yang mengandalkan manusia, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling kecewakan. Kalau kita bersandar sama Allah, gampang, mudah. Ya Allah, saya enggak punya rezeki. Ya, saya belum ada uang, belum ada suami, belum ada istri. Enggak perlu kita ngandelin apa itu? Apa sih aplikasi sekarang tuh Tinder atau apa sih? Itu namanya kita bersandar sama manusia, bersandar sama aplikasi. Tahu itu perlu dipertanyakan tuh. Walaupun ada wasilah tapi itu kadang-kadang mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh? Dengan memperkaya diri kita. Kalau perempuan, dia harus disamperin sama laki ya. Kalau laki harus nyamperin. Kalau perempuan gimana caranya? Buat dirinya sebagai lebih soleh dibandingkan hari-hari sebelumnya. Laki-laki juga begitu. Solehkan dirimu, kau mendapatkan seorang yang soleh. Nah, jadi bertawakal, sadarannya sama Allah. Nah, itu mau dapetin aja seperti itu. Alladzina yuqimuna shalah, mereka-mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ketika diberi rezeki Allah, mereka bersedekah. Dapat tiga hadiah cash di dunia maupun di akhirat. Ulaika humul mu'minun haqqan. Lahum darajatun, derajat yang tinggi di sisi Allah maupun di sisi manusia. Jadi selain dapat hidayah, dapat derajat yang tinggi di sisi Allah orang yang beriman. Maghfiratun, ampunan, rezeki karim dan rezeki yang melimpah ruah. Kalau usulan rezeki kita paling asyik. Kalau bisa lebih banyak lagi rezeki yang bisa kita dapatkan.